Jadi, di video kali ini aku ingin menjelaskan satu artikel tentang ini. Sedihnya jadi mayang adik Vanessa curhat muka rusak gara-gara skincare, masih juga dicibir netizen. Aku sih nggak mau nyalahin kalian ya, netizen yang maha benar. Dan jujur li banget, emang mukaku nih lagi gak bagus. Makanya di sini aku mau spill skincare yang aku pakai. Aku lihat emang ini skincare tuh seliweran di FYP. Dan aku lihat memang reviewnya bagus-bagus dan aku tergiur dong. Akhirnya aku memutuskan untuk beli. Nih mau tau nggak IG-nya nih? Nah itu. Ini aku beneran beli di Shopee nih, bukti pembeliannya. Udah mahal, nggak kepake. Yang ada muka gue tambah breakout, miskin gue gara-gara gini. Endorse-nya sih sama brand ambassador terkenal se-Indonesia Raya ya guys. Ayo dong ya. Bantai kami. Mending lu aja deh Ma yang jadi BA-nya. Intinya, it is not work for me. Jadi buat kalian yang kalau ngeliat skincare yang warnanya merah, inisialnya T, please di skip aja. Jangan sampai kayak aku breakout kayak gini, oke? Okay?